Oke, kembali lagi di review produk. Saya akan review sebuah produk dari Potato Key. Harga Rp2.000 dari Kikoya. Ya, saya sendiri ini bentuknya agak panjang ya sudah. Dengan warnanya gelap ya. Makanan ringan 2020 edisi ekstrim. Rasa sosis jumbo Meksiko ya. Cukup besar ukuran kemasannya. Memang Kikoya ini banyak sekali produk snack kentang ya. Ini sosis sosis jumbo Meksiko ya, gambar sosisnya ya. Sudah ada halal MUI-nya ya. Ini yang gambar keripik kentangnya oke juga nih tampilannya. Terus ini juga tulisan Potato Key-nya juga mantap ya. Potato Key Chips. Lihat bagian belakangnya ya, sama ada tulisan Potato Key Chips ya, edisi ekstrim sosis jumbo Meksiko. Sini ada informasi nilai gizi, ada komposisi tepung tigu, tapioka dan sebagainya ya, ini versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kita fokus ke komposisi. Ini yang menarik adalah hanya bumbu tabur rasa sosis jumbo Meksiko. Tepungnya campuran ya, tepung terigu, tepung tapioka dan tepung kentang pilihan. Ada air juga, minyak kelapa sawit dan sebagainya. Posisi Indonesia dan Inggris ya. Ini Holy Land Food. Ya, Tangerang. Ada CS-nya juga. 100% Indonesia dan di bawahnya ada barcode ya. Buahnya lagi ada buang sampah pada tempatnya. Ya. Itu simpan di tempat yang kering sejuk ya. Segera konsumsi setelah dibuka. Ya, oke, ini dari segi ininya ya. Oke, kita lihat dari segi isinya ya. Cukup menarik ini dari segi tampilan. Saya buka dulu. Buka dulu. Potato Key-nya. Ini harganya Rp2.000 ya Potato Key-nya. Banyak yang produk Kikoya itu Rp1.000, kalau ini Rp2.000. Ya modelnya nggak jauh beda ya seperti ini. Model keripik kentang dari Kikoya. Hampir sama, coba saja dulu. Enak ya keripik kentang dari Kikoya, cuma dengan ciri khasnya seperti ini ya. Untuk rasa yang ini sosis jumbo Meksiko enak juga. Pedas, tidak pedas ya. Ya, ini cukup enak. Sudah direkomendasikan banget untuk dicoba ya. Dari Potato Key ini direkomendasikan karena ini memang cukup enak ya. Untuk dicoba. Dari gurihnya dan juga renyahnya mantap. Oke, sekian review produk kali ini dan sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.